Mumpung ada Ray juga. Gimana kalau kita battle lagi? Siap belum? Aduh, apaan sih? Apaan sih? Nih, jangan gitu dong. Lihat ya. Halo semuanya, saatnya sekarang gua mau giveaway. Yuk hari Minggu ikutan undian live giveaway hujan hadiah si cepat dengan total 7,5 miliar. Hadiah utamanya ada mobil 1,2 miliar, ratusan motor, dan miliaran uang tunai. Caranya gampang, scan QR code yang ada di video ini dan yang ada di video channel si cepat Express. Jangan lupa juga untuk wajib subscribe channel YouTube si cepat Express dan juga follow Instagram @sicepat_express. Akan ada undian hadiah setiap harinya. Oh iya, jangan lupa pakai pengiriman si cepat Express, dijamin cepat sampai. Mau murah juga? Tenang, ada si cepat halu, harga mulai 5.000. Mau mudah, cepat dan murah? Cuman ada di si cepat Express. Si cepat asli Indonesia, bangga dong pakai produk-produk asli Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua udah bareng Ray nih. Tadi Ray abis live di Taulani TV. Thank you banget Ray udah datang ke sini. Thank you juga. Gila yang nunggu lu banyak banget tuh di Taulani TV tadi yang live streaming. Nah, ini ruangan gua. Mantap. Gua harus kasih lihat ini koleksi gitu. Koleksi ya, sangar-sangar. Enggak banyak lah, cuman seneng aja itu Jazz Bass tahun 75. Oh gila. Rickon Becker. Ini tapi paling legend. Core Triton Studio. Ini udah jadul zaman dulu Stinky rekaman pakai ini. Oh, gitu. Pokoknya sampai sekarang masih gue simpen. Wah, terus. Maaf Pak, katanya kumpul kok ya Pak? Ini orang di mana aja? Serius di sini? Iya, serius di sini. Gue ngomong dikit-dikit masuk lu. Gue udah ngomong gini masuk lu. Udah gue flash keluar lagi. Pagar udah ada Wayne belum? Ray belum? Hai. Siap. Namanya siapa? Ray, tadi kan gue bilang. Wah, bolot aja lu. Pagar gimana? Ada dirobohin belum? Lu kalau butuh-butuh di rumah ngerobohin pagar bilang. Gue lagi buka usaha ngerobohin pagar buat ditolong. Salam ya. Iya, salam sama siapa? Lu main salam-salam sama siapa lu salamin lu? Kacau lu, Ton. Nah, ini biasalah itu Queen Brian May. Emang gua suka koleksi dari lama nih, Mas? Enggak, sebetulnya karena apa? Aduh. Ini kenapa ada Cosi Mbak? Lu tiba-tiba nongol kesini, kenapa emang? Tiba-tiba nih kayaknya ada sesuatu nih. Atau apa? Udah bagus belum angle-nya? Yang mana yang bagus nih? Aduh. Udah mikirin angle aja. Bentar, Pak, saya nggak biasa pakai topi. Tadi cuma gimmick aja ini. Kenapa? Ada apa tiba-tiba datang ke sini? Tadi tuh gue lihat di Instagramnya Mas Andre, wah ada Ray nih live nih tiba-tiba. Ya udah, gue langsung meluncur lah ke sini. Ya, maksudnya ke sini tujuannya apa? Cuman mau silaturahmi atau? Enggak, tadi gue sebenarnya hari ini gue pengen minta maaf, Mas. Loh, minta maaf kenapa? Loh, senernya kan kemarin jebol. Waktu lu battle sama Iqmal. Mas Andre nggak mau itu, nggak mau. Kan nggak, Mas Andre nggak mau ganti kulitnya doang. Iya, gue mau sama senernya. Udah, gue bawain. Serius lo? Bawain. Bawain. Aduh, gue nggak maksud gue nggak. Tapi ada dia. Jadi kenapa? Hah? Oh, ya udah. Gue tahu maksud lo. Gini, lo kan udah bawain ganti sener gue yang bolong kemarin. Mumpung ada Ray juga. Gimana kalau kita battle lagi? Jadi kalau snare gua rusak lagi, lu beli lagi. Jadi kan gua ngumpulin snare lama-lama dari itu. Battle ini bukan siapa jago, bukan siapa yang menang dan kalah, tapi lebih ke kolaborasi aja. Udah disetting belum? Kalau gitu udah ya? Ton, gua setting dulu. Ton. Drum. Hancurin. Biar disetting dulu drumnya deh. Nanti ya kita lihat nih, Ray sama Iqbal hari ini akan kolaborasi. Ah, seru banget pastinya. Yuk, let's go. Oke, ini dia. Let's go. Udah di setting semuanya nih drumnya nih. Terserah Iqbal mau yang mana, Ray mau yang mana. Kayaknya lu tetap ya, yang ini ya. Iyalah, ini ya andalan saya, Pak. Andalan kamu ya. Karena kehebatan saya, ilmu saya ada di sini semua. Sebetulnya. Ya, sampai senar pecah ya. Oh iya, masih pecah ya. Nah, ini yang kemarin lu pecahin enggak gua ganti-ganti. Karena ini originalnya Gretz. Tuh skinnya. Tuh, ya. Pecah ya. Pecah. Bisa di sini sih, Bang. Korban biasa, korban keganasan, Bro. Siap-siap, siap. Lu gimana mau main drumnya kalau itunya pecah? Tono! Hai! Lu jadi asisten, lu Tono.
sini. Tenang. Gak usah susah, Jangan. Apa nih? Aduh, gak usah susah. Woi. Ya. Aku udah bawain snare buat Mas Andre. Oke. Snare apa nih? Hah? Snare apa nih? Woi, ini snare terbaik buatan anak negeri. Wih, warnanya hitam loh. Keren banget. Udah siap belum? Udah. Deg-degan gua apa nih? Udah siap belum? Ada apa sih? Apa sih? Nih, jangan gitu dong. Lihat ya. Wah, ada kura-kura. Ada kura-kura. Ada garaga. Garaga. Lihat ya. Wow! Wah, keren. Wow. Thank you. Gile, keren banget, Bal. Iyalah. Wih, niat keren banget tuh dibikin begini sama dia. Iya. Guys, lihat tuh. Andre Taulani. Wah, ini sih gak mau gue mainin lah, gue simpen aja. jangan dimainin lah, sayang. Gak ada kan satu-satunya di dunia, Mas. Iya. Akuarium. Bukan, ini apa sih? Ini head snare-nya Aquarian, Aquarian dari US. Dari US? Iya. Oh, ini terkenal banget ini. Ini emang agak-agak lumayan mahal. Lumayan mahal. Ya, begitulah ya. Iya. Tapi kalau diskon enggak? Iya sih, benar. Nah, jangan diskon lah, mendingan. Tuh, iya. Jadi di sini tuh banyak banget tuh foto-foto Mas Andre. Ih, keren banget sih. Aduh, Bal, aduh I love you so much. Aduh. Dari zaman muda sampai enggak usah, udah stop. Enggak usah dibilang zaman muda dan zaman ini udah. Dari zaman penjajahan ada. Keren banget. Tuh, ih keren banget, Mas. Ah, ini sih gua pajang aja, enggak mau gua mainin ah. Warna hitam lagi. Udah deh, jangan nih, Bang. Entar lu pukul-pukul jadi ini bola lagi. Bola lagi. Masa gua main begini nih? Gua lu pakai yang lama aja tuh. Pakai yang lama aja tuh. Jangan lah, Mas. Eh, jangan. Sekalian kita testing soundnya. Oh, gitu. Entar udah pukul-pukul jadinya ini ntar lecet-lecet. Ntar suruh Tono dipel bisa. Oh, gitu. Ya udah deh. Iya. Yeah. Wah, gila. Thank you. Keren enggak? Keren banget. Ah, gua pajak ntar di kamar gua. Keren, ini keren. Tidak ini ada. Iya, custom ini. Ini custom dari Buffo Drums. Oh, Buffo Drums, thank you banget. Waduh. Buatan anak negeri. Selain drum bisa juga gitar di custom. Enggak. Dia cuma drum aja. Cuman namanya drum. Juga Buffo Drums. Oh iya sih, benar. Buffo Drums, thank you so much Buffo Drums. Nah, tadi kalau misalnya bisa di gitar gua mau pengen gini juga gitu loh. Oh, belum, Mas. Digambar-gambar gitu. Tapi bisa sih, nanti gua bilangin ya, belajar dulu. Latihan dulu. Terima kasih, brother. Aduh, terima kasih. Wes, keren banget. Coba, Rek, kamu mau merasakan? Oke, kita main aja langsung. Asik. Gila, udah langsung mau nantang, Rek, udah gak sabar gimana. Oke, ya udah yuk, sikat. Oke, mau pakai ini? Enggak, itu lo aja. Oh, pakai ada aja. Oke, thank you. Karena akuarium ini. Aduh, keren banget. Aduh, lecet dong lu pukul ntar nih. Ini coba. Pukulan pertama lo, Mas. Pukulan pertama gua aja dong. Oh iya, pukulan pertama. Kan gua ini. Oke. Pukulan pertama ini. Kita peresmian pukulan pertama ya. Peresmian. Di sini. Waduh, soundnya asik banget. Asik banget suaranya, Bang. Bang Dio, keren banget, Bang. Kalah snare drum kamu mah ini. Adak gua baru beli snare juga. Oh gitu. Iya. Tapi kan enggak ada muka bapaknya. Iya, makanya kalau ini ada muka gua nih. Ya udah. Kita mulai aja sekarang nih. Oke. Ray dan juga Iqbal. Yes. Seperti biasa rules-nya adalah yang pertama kita akan freestyle dulu masing-masing. Wow. Ya, jadi kita ada 3 step. Yang pertama kita freestyle masing-masing. Yang kedua, gua akan tantang lu bermain drum sambil muter-muterin tang ini, muterin stick rumah ini. Enggak, muterin stick. Terus kemudian yang ketiga, yes, gua akan tanya apa kelebihan lo dalam drums. Oh. Nah, nanti yang keempatnya baru collaboration. Sekarang kita akan mulai aja langsung. Oke, okay. Oh, pemanasan dulu, Stretching. Jangan keringetan dulu. Belum apa-apa udah keringetan. Gua tuh grogi, Mas, kalau sama Ray itu sebenarnya. Oh, gitu ya. Karena dia tuh salah satu drummer Indonesia yang ditakuti. Wow. Jelas. Makanya ada pepatah. Belum siap. Mengalahkan semut tidak harus dengan gajah. Kalau kamu takut, jangan menyerah. Oh, pantun, gua pikir apa? Kalau tau lo mau pantun, gua pakai cakep. Iya, nggak briefing dulu nih. Iya kan, saking groginya gua. Tapi bener sih, kalau Ray kan idola cilik, kalau dia idola colok.
Oke deh, kita mulai aja langsung ya. Siapa mau duluan freestyle? Lu duluan Pak Ray dulu lah. Sikat lah. Oh, kita harus shoot dulu. Shoot, oke oke. Shoot dulu. Batu dulu. Pensi nara. Siapa yang menang tadi? Lu batu, lu berarti yang kalah aja. Batu sama kertas. Menang mana? Menang mana batu sama kertas? Sama-sama dibuang. Gak ada yang menang. Batu yang menang ya? Kertas. Batu yang menang. Kertas dong. Oh, kertas yang menang. Kertas. Batu dibungkus. Batu dibungkus. Terus sama kan sama-sama dibuang. Batu yang kalah. Kita balik aja. Ini ngomongin sulit. Lu duluan berarti, lu duluan. Oke. Ya. Oke, kalau gitu selamat menyaksikan. Freestyle ya. Yoi. Pas begini mau diganti cakup juga tuh langsung begini. Wah kayaknya bakal diganti juga nih. Ada muka Mas Andre lagi nih. Ada muka gue lagi ntar. Oke lanjut. Apa tuh? Nih, sekali doang ya. Bisa gak lo? Aduh, itu gue liat gimmick lo aja. Gak ada kan? Kok lo bisa bunyi begitu? Padahal gak ada lo bisa begitu suaranya. Wah lo gak bisa rekel gitu. Gak bisa. Oke. Ada sulapnya. Yang pertama udah masing-masing freestyle. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Wow, keren banget. Sekarang step yang kedua, kita akan tantang mereka bermain tapi dengan memutar stick. Oh. Gimana memain drum dengan memutar stick? Coba kita lihat. Muter badan tadi, apa muter stick? Muter stick dulu, muter stick. Daripada muterin lapangan, muter stick. Oke, kita mulai. Siapa mau duluan? Iqbal dulu. Oke, Bal. Try dulu lah. Oke. Muter stick nih ya. Iya, muter stick. Sini. Lu di sini. Nih pegang sticknya. Gua yang muter. Pegang. Puter. Kok jadi gua yang gawe? Kok jadi lo? Main drum puter stick kan? Main drum muterin stick. Yang kolaborasi muterin. Ini kolaborasi. Bener bukan juga ya. Kompetisi. Ini ya, adalah sebuah kolaborasi. Iya sih, gue gak bilang tadi mau muter sticknya siapa aja sih bebas ya. Jadi kita muter stick, main drum, bener juga dia. Iya kan? Wah, bener ini juga dia. Ini kolaborasi ya kan? Iya, 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 iya. Tadi lu, belum sah, coba tunjukin dulu. Kerjain orang. Coba muter stick, main drum. Ini otomatis muternya ya. Hebat. Luar biasa. Iya. Tangannya sampai keriting muter. Pak. gimana sih cara belajar ini? Muter stick belum berhenti, Pak. Bisa. Belum belajar dong. Ini belajar gini aja nih. Gimana? Oh, gitu. Ya. Woi. Sekarang Mas Andre. Sikat. Main drum sambil muter stick. Mas Andre, ini mau arahnya mau kemana nih gua? Macet banget tadi, macet. Gua tanggung.
Kacau. Malah begini kok jadinya. Olinya kurang tadi. Oke. Yang ketiga sekarang. Apa sih kelebihan lo main drum? Nah. Coba jawab pertanyaan gua. Kelebihan saya dalam bermain drum adalah bisa memukulnya yang pasti. Emang sih kalau itu ya emang iya benar, benar. Terus? Kalau Ray apa? Gua bisa main drum sambil nyanyi. Wih, ini ya? Oh, gua bisa sambil videoin sendiri. Jadi selfie. Iya bisa. Coba. Ya minjemnya handphone gua. Oh iya, lagi di charge. Lagi di charge. Coba. Main drum sambil selfie sendiri. Coba. Coba ya. Ini. Bisa. Kok bayang sih kamera. Ini teknologi 5G. Belum ada ditemukan di mana-mana. Iya, bayang kameranya. Jadi biru gini nih apa? Ya Allah, kok kasihan banget sih. Ya Allah, Fit beliin handphone Fit kasihan banget. Aduh, handphone bayang begitu. Maklum Pak, YouTuber baru, Pak. Coba sini. Coba. Mana? Ini gue yang ngomong sendiri, gue susah sendiri. Halo guys gitu. Halo guys. Yes. Come on guys. Ya. Coba sekalian transfer siapa gitu, bisa nggak? Bisa nih, Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Luna, iya. Siapa? Luna Maya? Oh bukan, Luna Bokin sendiri. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat mereka berdua. Wah, lu lihat ditonton sama anak-anak band dari Adade itu. Wah, Adade band. Anak gua Dio juga, dia drummer, pengen lihat katanya nih senior-seniornya main drum. Wah, gila. Pakai senar ini ya Dio kalau main ya. Jangan-jangan punya papa. Nanti kamu papa bikinin lagi kayak gitu. Gambar pegunungan. Hutan. Ada matahari, ada petani di sawah. Oke, it's time to collaboration. Jadi sekarang saatnya mereka berdua kolaborasi. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Mereka akan bermain sama-sama, lalu akan bermain saut-sautan. Yes. Dan nanti akan ditutup dengan Mabal Show. Bukan. Mabal kan lu Iqmal. Kalau ini berarti. Tapi lu mau nyalonin diri nggak? Dia mau nyalonin diri katanya. Jadi itu hostnya Mabal Show. Boleh enggak, Mas? Oh, boleh. Kalau misalnya Iqmal Beralangan bisa Ray. Jadi host magang ya. Iya, jadi nanti kita namainnya adalah Rebel Show. Woi. Ini apa nih? Ray dan Iqbal. Masuk lagi, ayo masuk daftar. Ray dan Iqbal jadi Rebel gitu. Rebel Show. Rebel Show. Masuk ya. Oke, udah siap semuanya ya? Oke, silakan ke tempat masing-masing. Oke. Kita langsung aja akan saksikan collaboration yang dahsyat kali ini ya antara Iqmal dan Ray. Silakan. Ya, kok Iqmal? Kita akan saksikan. Kita akan saksikan collaboration yang luar biasa antara Iqbal dan Ray. Ah, ini baru bener. Kalau gue ingetin sih Iqmal dulu. Soalnya M, enak jemputnya. Kalau banget susah.
latihan. Masih latihan. Wah, ulang lagi, sikat. Mau foto? Mana koinnya? Kenzi gimana Ken? Keren enggak Ken? Keren banget. Keren banget. Gimana pendapat Kenzi melihat kolaborasi malam hari ini? Epic. Epic banget ya. Oke. Okay. Sekarang aku tanya Bang Dio. Sini Bang Dio. Kamu sebagai newcomer, sebagai drummer baru nih. Tanggapan Dio gimana terhadap abang-abang ini? Ada Om Iqbal dan Om Ray. Keren dua-duanya kolaborasinya. Keren dua-duanya. Lebih keren daripada Om Iqbal. Ini sama kayak gue, jujur ya. Kamu polos banget. Om Iqbal, dibilang kan kurang keren Om Iqbal. Om Iqbal mesti kesini lagi nih, buktikan sama Dio. Dio pengen nggak jadi drummer kayak begini? Harus latihan terus pokoknya ya. Semangat Dio. Semangat ya. Terus. Om Ray, terima kasih. Iqbal, terima kasih. Gila, ini keren banget. Ini benar-benar keren. Buat kalian semua yang udah nonton Iqbal sama Iqbal kali ini, ada Iqbal sama Ray, dan next kita akan undang lagi semuanya yang ada ik-iknya ya. Iksan 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 bisa ya kan ik
ik bunyi hutik ini. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan, support terus pokoknya ya. Musik-musik Indonesia, musik Indonesia. Eh, balikin ya. Punya gue, hei, kok diambil lagi? Waduh, katanya dikasih. Ketemu ya minggu depan ya. Disewain doang berarti kemarin kayak gitu tuh. Ya udah, thank you yang udah menyaksikan, sampai ketemu lagi di Taulani TV. Thank you.